Woi, Mr. Cempreng nih, santuy. Oke guys, di video ini Mr. akan melanjutkan game Hungry Shark Evolution. Jadi, hari ini kita akan menggunakan hiu spesial, hiu kuning. Mulai dari hiu listrik, hiu es, hiu robot, dan juga hiu api. Nah, sebelum videonya dimulai, kasih like dulu dong guys untuk video ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya, let's go. Oke guys, kita udah ada di gamenya. Langsung saja kita gunakan ikan hiu kuning yang pertama di episode kali ini guys. Oke, ikan kuning yang pertama adalah Electro Shark ya guys. Kita lihat dulu. Guys, dia mengeluarkan listrik Electro Shark. Panjangnya 9 meter dan special powernya itu adalah Electric Shock. Kejutan listrik guys. Langsung kita beli saja boy. Oke guys, langsung kita beli Electro Shark ini. Seperti apa kemampuannya guys? Oke guys, langsung kita gunakan saja hiu kuning yang pertama kita, Electro Shark. Dan di sini nggak bisa di upgrade ternyata guys ya. Biasanya kan ada upgrade-upgradean gitu. Ternyata ikan hiu kuning tidak bisa di-upgrade guys. Udah kekuatan maksimumnya seperti itu ya guys ya. Langsung kita gunakan, langsung kita lihat seberapa hebat. Kecil ukurannya ya guys ya. Oke, kita tanya ya. Nama kamu siapa ya ikan hiu? Mister, aku adalah Electro Shark. Aku punya kekuatan kejut listrik yang luar biasa. Waduh guys, ternyata dia punya kekuatan. Guys. Alamak. Lihat guys, kalau Mister pencet boosting, tuh ikan-ikan di sekelilingnya bakalan terkejut seperti itu guys. Langsung bisa kita gigit. Wadaw, ini ikan hiu. Wadaw. Bahkan ikan hiu yang ukurannya lebih besar juga bisa ini guys. Bisa terkejut listrik ya guys ya. Lihat Mister, kemampuan aku. Guys. Bagus sekali. Mister, lihatlah kemampuanku yang luar biasa. Walaupun aku ikan hiu yang sangatlah kecil dan imut, tapi aku bisa mengeluarkan listrik kejut seperti itu. Guys, kuat guys ternyata ya Electro Shark ini ya. Sayang badannya kecil guys, tidak sebesar ikan hiu kakak-kakaknya yang lainnya guys. Tapi lihat guys kemampuannya, 1, 2 let's go, semuanya bisa dikejut listrik dan bisa langsung dimakan. Guys, ternyata guys, siapa yang suka sama Electro Shark, kita coba tulis komentar di bawah. Oke guys, sepertinya Mister akan mencoba melawan ini ya guys ya, melawan kepiting raksasa gila. Karena ini bukan termasuk dari ultimate ya guys ya. Ini bukan termasuk dari ultimate. Dia bisa mengeluarkan listrik. Waduh guys, kalau melawan kepiting raksasa gila, apakah yang akan terjadi nih boy? Mister, coba lawan kepiting raksasa gila. Aku penasaran sama dia karena dia sangat sombong dan juga angkuh. Oke guys, langsung kita ke tempat kepiting ya. Baiklah, kita ke tempat kepiting ya. Oke Mister, santuy. Ini aduh. Mister, jangan ke situ Mister. Aduh. Guys, oke, ternyata dia nggak bisa kena itu ya guys ya. Nggak bisa kena ranjau guys. Waduh, oke. Di mana sih tempat kepitingnya, boy? Oh, masih jauh. Masih jauh, guys. Karena ini kita sangatlah kecil tubuhnya, guys. Ya, waduh. Oke. Kita akan menerjang ke sana. Oh, starving. Oh, no. Makan. Ah, makan. Mantap. Mantap, guys. Oh, no. Mantap. Makan. Mantap. Dolphin friendly. Oke. Santuy. Nih, kita listrik semuanya. Oh, nggak bisa, guys. Oh, bisa. Ini bisa, guys. Ikan tuna kita makan. Oke, kelaparan guys. Kelaparan karena jaraknya terlalu jauh guys. Jaraknya terlalu jauh ya guys. Oke, makan semua, mantap. Oke, santuy. Loh, kok masih kelaparan aja woy? Mister gak ada makanan kah di sini woy? Tolong woy, Mister butuh makanan woy. Ah, rasa kau ya. Oh, Gold Rush. Wadaw. Kalau Gold Rush kita bisa mengeluarkan listrik sebanyak-banyaknya. Let's go. Gaskan. Guys, geges sekali guys. Ikan-ikan listrik ini ya guys ya. Electro Shark. Wadaw. Oke. Kita lihat dulu mapnya, kita lihat lagi guys ya. Oh, mentok di sini berarti Mister harus ke atas, ke sini. Oke, ini ada manusia. Kita kejut listrik. Mister, lihat kemampuan aku. Bes. Oh, tulis bunyinya gitu guys. Bes. Iya Mister, kemampuan aku adalah listrik. Bes. Guys, ini guguk laut yang super nakal saja takut sama Mister guys ya. Wadaw, benar-benar GG sekali ikan hiu listrik ini, bung. Oke, kita akan coba ke tempat kepiting raksasa gila. Seperti apakah kita mampu? Wadaw. Oke, ini adalah tempat kepiting raksasa gila, guys. Apakah Mister mampu melawannya? Wadaw. Oke, Mister, aku akan melawan kepiting raksasa gila. Oke, guys. Kita pakai kejut listrik bisa nggak ya? Bisa, guys.
Bisa guys. Oke, mana nih kepitingnya nih? Kepiting raksasanya mana nih? Waduh, waduh, waduh. Oke. Mana kepiting raksasanya? Waduh. Eh, listrik. Wow. Jadi, tapi dia berubah jadi itu, guys. Oh no. Oh no. Oh no, makan dulu, Mister. Makan dulu ya. Makan dulu, santuy, santuy. Nah, sambil kita makan-makan. Oh, berubah jadi kuning, guys. Eh, berubah jadi hijau, jadi kuning lagi. Tuh, berubah jadi hijau, guys. Alamak, alamak, alamak. Alamak, mati, Mister, guys. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Guys, untung saja. Oke, okay. Apakah Mister bisa melawannya, guys? Oke, okay. Santai. Santai, santuy, santuy, santuy. Oke, okay. Santuy, capek. Nah, alamak, aduh, aduh, aduh. Eh, gak bisa, woy. Gak bisa. Terlalu kecil, guys. Oh no. Oke, okay, kita ambil-ambil dulu. Makan-makan dulu ya, guys, ya. Aduh, terlalu kecil ternyata, guys. Terlalu kecil ternyata, guys. Kayaknya gak mampu, guys, ya. Wadah. Oke, okay. Sabar, guys. Sabar, guys. Kita sambil makan-makan, ya. Oke, okay. Tunggu sampai kepitingnya capek dulu, guys. Oke, okay. Oke. Okay. Gak bisa, woy. Gak bisa, woy. Asli beneran gak bisa, guys. Oh no, tidak bisa, guys. Ternyata kepiting raksasa tidak bisa dilawan sama Electro Shark alias hiu listrik, guys. Waduh, sayang sekali, guys. Oke, saatnya kita menggunakan ikan hiu spesial yang selanjutnya, guys. Dan itu bukan tidak lain dan tidak bukan adalah ini, guys. Ice Shark, ya. Kita lihat kemampuannya. Guys, kemampuannya adalah super freeze breath. Napas super dingin, guys. Bisa membeku, guys. Waduh, 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 waduh. Langsung kita beli di sini saja, guys, ya. Langsung kita beli dan langsung kita gunakan. Oh, ini nge-lag, guys. Nge-lag, guys, tuh ya. Ini udah Mister beli nih. Aduh, Mister mesti keluar dulu ya, guys, ya. Mister keluar dulu, masuk lagi baru bisa digunakan nih, boy. Oke, guys, langsung kita gunakan Ice Shark ini. Oke, okay, Ice Shark in the Titan. Dia rumahnya di Titanic, guys. Kita tanyain ya, Ice Shark, apakah rumah kamu di Titanic? Iya, Mister, rumah aku di Titanic. Tolong, aku pengen ke Titanic, Mister. Oh, baiklah, guys. Kita akan membuat dia ke Titanic ya, guys, ya. Tapi sebelumnya, Mister cobain dulu, guys. Satu, dua, tiga. Oh, oh, langsung jadi listrik, guys. Waduh, langsung jadi es batu, guys. Langsung jadi es batu, guys. Tuh, tengok, guys. Tengok, guys. Langsung jadi ikan-ikan ini es batu, guys. Waduh, waduh, waduh. Dan rasanya sangatlah enak sekali, Mister. Kalau ikan-ikan ini sudah dijadikan es batu, aku suka sekali. Oke, saatnya kita ke Titanic, ya. Iya, Mister, aku pengen ke Titanic banget deh. Guys, ternyata GG loh, guys. Ikan hiu tanda, ikan hiu kuning GG, guys, ya. Mister, mana si Jack sama Rose? Aku ingin memakannya, aku ingin bertemu dengannya. Oke, okay. Mister, ini adalah habitat aku, Mister. Di tempat-tempat seperti ini aku guys. Guys, itu di depan ada Rose sama ada Jack, guys. Bagaimana kalau kita sembur? Bagaimana kalau kita sembur? Guys, disembur, guys. Waduh, waduh, waduh. Luar biasa, guys, ya. Tuh, guys. Kemampuannya luar biasa, guys, ya. Ikan hiu es ini, guys. Wah, keren sih, guys. Ini sangat... Gold Rush! Keluarkan semuanya! Bekukan semuanya! Let's go! Gaskan, gaskan, gaskan! Tidak usah pakai mikir. Langsung kita Gold Rush semua, muanya. Eh, guys. Apa itu tadi, guys? Apa itu tadi, guys? Mister makan-makan yang itu langsung tiba-tiba ada ledakan loh, guys. Oke, coba Mister ulang lagi ya. Apakah ada ledakan? Mister, aku pengen ketemu keluargaku ada di bawah. Oh iya, guys. Mister ingat, guys. Di sini ada ikan hiu jenisnya dia, guys. Ada di bawah ya, guys, ya. Oke, coba kita lihat dulu. Eh, ini ikan hiu apa nih, woi? Ikan jawhead. Ikan hiu jawhead. Nih, ini. Tuh. Oh, dia punya kekuatan khusus, guys. Ternyata punya kekuatan khusus, guys. Wadah, 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 wadah. Sangat agung sekali, bung. Oke, guys. Kita santai-santai dulu, guys. Oke, apakah dia akan ketemu sama keluarganya? Ikan hiu es ini. Iya, Mister. Biasanya di sini ada keluarga aku. Aku ingin menyapa mereka dengan cara memakannya. Guys, dia ingin menyapanya dengan cara memakannya. Cemana pulanya? Oke, okay, guys. Langsung kita kesini saja, guys. Penguin ini enak sekali, Mister. Gurih-gurih nyoy. Guys, makan semua. Gaskan. Gaskan, gaskan, gaskan. Bekukan semua emas-emas ini. Let's go, let's go, let's go. Wadah, 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 wadah. Luar biasa, Mister. Ini ikan yuyunya makanin aja. Karena itu bukan keluarga aku. Oke, okay. Santuy. Guys, GG sekali nih, Bung. Sumpah ini GG sekali ikan hiu ini ya, guys, ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini ikan hiu apa sih, woy? Ikan hiu jawhead nih. Bener-bener kurang asem. Mister, ini Mister, ambil ini, Mister. Guys, terjadi ledakan yang luar biasa, guys. Oh, ini tulang apa, guys? Ini Mister baru lihat loh, guys. Guys,
tengok guys. Ini Mister baru lihat ini ada fosil apa ya guys ya. Bentar guys, ini ada fosil apa guys? Mister agak ketakutan guys. Mohon maaf guys, ini fosil apa di belakang Mister guys? Ada yang bisa menjawab gak guys? Itu fosil apa? Kalau ada yang bisa menjawab tulis komentar di bawah. Ini fosil apa woi? Tolong woi, kasih tahu Mister woi. Guys, kekuatannya luar biasa guys. Bentar lagi kita guys, ini fosil apa woi? Besar banget woi. Tuh, ini kayak fosil tangan woi. Tuh, fosil apa guys? Ada yang tahu guys? Kalau ada yang tahu tulis komentar di bawah. Dan kita mengeluarkan lagi di sini. Wow, let's go Mister. Bekukan semua muanya. Muda. Tua muda sama saja. Oke guys, santuy. Kita gigit-gigitin, kita makan-makanin semua ya guys ya. Oke, coba Mister ke sebelah sini. Oke, apakah ada sesuatu rahasia di sini guys ya? Oke. Perasaan biasanya 5 detik lagi guys. 5 detik lagi kita akan keluar dari tempat ini ya guys ya. Oke, kalau begitu. Ini. Oh no guys. Lihat gak tadi ada apaan guys? Ada ikan hiu es juga tapi bentuk badannya lebih besar daripada kita loh guys. Waduh, Mister jadi takut guys. Apakah ada yang lebih besar dari kita? Tunggu dulu. Sepertinya badan kita jadi lebih besar gak sih guys? Kayaknya ukuran tubuh kita jadi lebih besar gak sih guys? Iya guys, kayaknya jadi lebih besar ukuran kita guys. Tuh, tadinya kan kecil guys, jadi lebih besar guys. Wadaw, Mister baru tahu boy. Oke guys, woohoo, naik ke atas. Wadaw. Guys, tenang guys, abis ini kita akan menggunakan ikan hiu robot ya guys ya. Wadaw. Kalian udah gak sabar Mister menggunakan ikan hiu robot? Oke guys, langsung kita gaskan ya. Kita ganti ya ikan hiu robot, gimana setuju? Mister ganti ya kamu ya jadi ikan hiu robot. Silakan Mister, ikan hiu robot enak, bisa terbang-terbang, mantap deh. Oke, terima kasih ikan hiu es. Oke, kita quit guys ya. Wadaw, keren guys, ikan hiu es ternyata keren. Siapa yang suka sama ikan hiu es? Tulis komentar di bawah guys. Oke, selanjutnya kita gunakan ikan hiu robot ya guys ya. Oke, nah ini kalau Mister beli pasti langsung gak bisa dipakai dulu nih guys ya. Nih, Mister beli nih. Tuh. Oh, bisa, yeay. Oke, kalau ini Pyro Shark, ikan hiu api guys. Coba kita beli. Bisa guys. Oke, ikan hiu robot dulu guys. Kalian sudah siap? Sudah siap? Kalau siap tulis komentar di bawah guys. Mister kagak mau ngelanjutin kalau kalian belum tulis siap. Udah belum tulis dulu woi. Tulis. Oke, terima kasih. Kita langsung gunakan Robot Shark. Lihat dulu guys kemampuannya. Turn mine into missile. Dia kemampuannya bisa merubah ranjau menjadi misil guys. Apakah benar seperti itu? Not. This beast will grow rapidly but grow is not safe. Apakah ini juga guys? Kita lihat. Ternyata bisa membesar guys. Mister baru enggak loh. Makanya kok makin besar gitu loh. Ini juga kah? Ternyata ikan hiu kuning ini kalau semakin makan semakin besar badannya guys. Wadaw. Harus kita besarkan nih guys ya. Waduh. Oke guys. Ini kan ukurannya kecil ya guys ya. Nih, Mister kasih tengok nih guys. Oke. Apakah bisa? No. Wah, kemampuan ikan hiu robot ini adalah di udara ya guys ya. Iya Mister, aku adalah ikan hiu robot yang bisa terbang di udara. Wadah guys, dengerin guys suaranya guys. Mister, aku adalah ikan hiu robot yang makin lama bisa makin besar. Wadah. Oke, kita terbang lagi. Mister, lihat kemampuan aku, ikan hiu robot. Itu juga ada ikan hiu roket. Mau coba-coba melawan aku? Alamak. Apa nih? Mister, tidak cukup kuat ternyata guys ya. Oke, kita makan-makanin aja guys. Memang kemampuan dari ikan hiu robot ini adalah terbang di udara ya guys ya. Wadah, oke kita jelajah sebelah. Mister, coba saja jelajah yang di sebelah kanan. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik. Oke guys, kita coba kesini guys. Kalau ikan hiu robot bisa melawan kepiting gak guys ya? Bisa melawan kepiting. Tuh, bunyi guys. Dew. Tuh, dew. Dew. Guys, bener kan guys? Kalau di laut, dia gigit-gigit gitu guys tuh. Kecerk tuh. Gigit-gigit gitu guys kalau di laut ya. Kalau di udara, dia akan ini guys. Akan apa namanya? Akan terbang. Waduh, keren sekali guys.
Lapar, mister lapar, woi. Mister lapar, woi. Nah, jangan sampai kita gagal ya, guys. Oke, ini hancurkan. Nah, mantap sekali, Bung. Oke, Deo, mister, coba tolong ke bawah. Aku sangat kelaparan, tapi abis ini aku ingin terbang-terbang ke atas. Bisa ya, mister? Oke, santuy ikan hiu robotku. Iya, mister. Itu ada yang menggigit-gigit aku. Rasanya aduh. Guys. Aduh-aduh-aduhnya kayak gitu, guys, awalnya. Oke, mister, saatnya kita naik ke atas lagi karena aku adalah ikan hiu yang bisa terbang. Alamak. Lapar, woi. Butuh bahan bakar. Ikan hiu robot ini butuh bahan bakar. Oke, kita akan lompat ke atas, mister. Terbang saja ke angkasa seperti itu. Sangat enak sekali. Ke bulan! Mister, sampai ke bulan. Mister, jangan sampai ke bulan. Karena di situ ada alien. Aku tidak suka sama alien. Dia tidak suka sama alien, guys, ya. Oke, makan. Let's go. Oke. Alamak. Apalah? Loh, kok lemah sekali ikan hiu mister ini, guys? Lemah sekali, guys. Oke, kita terbang saja, guys, ya. Mister, lebih baik diterbang di angkasa saja karena aku sangat suka di angkasa luas karena enak sekali di angkasa, tapi tidak suka ditebak-tebakin, mister. Tolong. Guys, GG Gaming, guys. Mister ini ya, guys, ya. Ikan hiu ini, guys, ya. Waduh. Oke, mister coba naik lagi. Rasa kau, ya. Mana tadi pesawat-pesawat yang mencoba-coba sama mister? Hah? Mana pesawat-pesawat mencoba-coba kau, ya? Mencoba-coba sama mister. Wadaw. Ini mister, tolong coba ke atas. Oh, ini Gold Rush. Gold Rush, kita bisa menggunakan Gold Rush kemanapun kita pergi. Oke, okay. Itu mister, pesawatnya sangat nakal sekali. Wadaw. Luar biasa, guys, ya. Kalau di darat dia bisa ini gak, ya? Bisa apa namanya? Bisa jalan gak, ya, di darat? Oh, bisanya terbang emang kemampuannya, guys, ya. Kemampuannya itu terbang, guys, ya. Wadaw. Oke, okay. Luar biasa, kita makan-makanin bintang di langit. Rasa kau, ya, pesawat. Mister, makan-makanin manusia. Aku sangat suka sekali dengan manusia ini. Wadaw. Gege sekali, guys. Guys, gimana kalau episode mendatang kita tamatin semua ikan hiunya, guys, ya. Berarti tinggal ikan hiu yang lainnya, guys. Oh, aduh. Mister, jangan kena ranjau. Katanya dia bisa merubah ranjau menjadi misil, guys. Kemampuannya, guys. Kenapa tadi kena ranjau jadi seperti itu, ya, guys, ya? Oke, guys, mister coba ulang, guys, ya. Kita cari ranjau, guys. Katanya dia bisa merubah ranjau menjadi misil. Oke, tapi mister belum lihat kemampuannya, boy. Oke, kita cari ranjau dulu, ya kan? Giliran dicari tidak ketemu, giliran tidak dibutuhkan ada selalu. Ada geli-gelinya lah kau kutengok. Oke, guys, santuy, kita cari dulu ranjau, ya, mister, ya. Oh, alamak. Apa tuh tadi, guys? Oke, ini nih yang nakal nih. Oh, super nakal, bener-bener gugu ke laut super nakal, ya, guys, ya. Wadaw. Makan, ku makan kau. Rasa kau. Sangat berlemak dan juga bergizi, ya, guys, ya. Oke, kita cari dulu ranjau, guys, ya. Kalau ranjaunya sudah ketemu, baru kita rubah jadi misil. Tapi gimana caranya? Mister tidak tahu. Oke, kita tuh giliran mister cari-cari ranjau tidak ketemu. Giliran tidak dibutuhkan ada selalu. Kayak mana, woy? Guys, tidak ada ranjaunya, guys. Tidak ada ranjaunya dan ini sudah 5 menit. Sudah terlalu lama, masih ada satu ikan hiu lagi yang harus mister gunakan, woy. Tolonglah, woy, ranjau, woy. Ranjau, woy. Mister butuh ranjau. Guys, tidak ada ranjau sepertinya, guys. Oke, kita cari-cari dulu, guys, ya. Santuy deh, guys. Nah, ini nih, guys. Ranjau, guys. Oke. Bisa berubah kah? Tidak bisa, woy. Tidak bisa, cuma bisa dimakan doang, woy. Tuh, cuma bisa dimakan doang, woy. Dan mister kelaparan lagi, woy. Alamak, ya udah lah, guys, ya. Bunyi gitu, guys. Tenenet. Oke, saatnya kita menggunakan ikan hiu spesial yang terakhir. Ikan hiu kuning yang terakhir. Namanya apa, mister nggak tahu, guys. Oke, kita lihat, ya, guys, ya. Dan ikan hiu kuning spesial yang terakhir di video ini yang akan kita gunakan adalah Pyro Shark. Kita lihat, guys, kemampuannya. Dragon Breath, Flight and Meteor Storm. Wadaw, guys, dia bisa mengeluarkan napas api, bisa terbang, dan juga bisa mengeluarkan meteor. Wadaw, apakah setangguh ini, guys, Pyro Shark? Kita lihat bersama, ya, guys, ya. Wadaw. Oke, wow, kita langsung gunakan, guys. Pyro Shark ini seperti apa, ya, guys, ya. Wadaw. Masih kecil, masih kecil, guys. Oh, guys, Pyro Shark ini jangan-jangan habitatnya di sini, guys, ya, yang di
api-api guys. Gimana kalau kita ke sana? Setuju enggak Pyro Shark? Setuju mister, karena kemampuan aku adalah api. Mau lihat mister? Mau dong. Oke, hitung 1 sampai 3 mister. 1, 2, mana nih yang rame-rame? Guys, nyari yang rame-rame dulu. Oke, 1, 2, 3, gaskan. Wah, guys, oh no. Kemampuannya luar biasa guys. Langsung jadi gosong guys semuanya guys ya. Waduh, coba sekali lagi mister. Oke, tuh guys. Gila. Tapi cuman sebentar sayangnya guys ya. Gimana kalau kita ke habitatnya guys? Apakah kalau ke habitatnya dia bisa langsung ngeluarin semua kekuatannya secara maksimum? Tuh guys, langsung jadi gosong sama mister guys ya. Waduh, ini guguk laut mister bikin gosong guys. Karena dia nakal sekali. Oke, di mana sih mapnya? Oh, di sini guys. Oke, mister akan ke atas ya, ke bawah maksud mister. Nah, kita akan ke sini guys. Oke. Oke, wow. Oke, mister, aku pengen ke tempat asalku deh. Oke, guys. Ini adalah tempatnya Pyro Shark. Apakah benar begitu? Benar, mister. Di bawah itu adalah kampung halaman aku. Pasti ada mama aku, abang aku, papa aku, dan kakak aku. Guys, ada keanggota keluarganya si Pyro Shark. Apakah benar seperti itu, guys? Aduh, mister. Aku tidak bisa terkena itu, mister. Oke, wow, guys. Waduh. Ini bahaya sekali, guys. Bahaya sekali. Kenapa di sini banyak ranjau laut? Oke, kita ke bawah-bawah ya, guys ya. Oke, kita ke tempat ke rumahnya Pyro Shark ini. Iya, mister. Aku sudah sangat kangen sekali dengan keluargaku. Nah, ini, mister. Ini adalah tempat aku, mister. Oh, ini apa ya, guys ya? Ini apa sih, guys? Mister pengen tahu loh, guys. Itu buat apa ya? Apakah tunggu? Ih, di sini sayangnya nggak ada map ya, guys ya. Gak ada map guys. Kalau ada map enak deh guys. Oh mister, lihat tuh Megalodon. Tidak ada apa-apanya sama semburan api aku. Oke, ini belut listrik. Waduh, belut hijau. Oh, ayo ke bawah, ke bawah. Nah, aduh guys, mantap sekali nih guys ya. Oke, mister lihat-lihat dulu ya guys ya. Sambil mister lihat-lihat. Oh, ini mister. Aduh. Lihat mister, badannya besar tapi kalah sama aku kan. Iya benar, Pyro Shark kamu kuat sekali. Iya dong mister. Ada ikan mahi-mahi mister. Jadi mahi-mahi panggang saja mister, enak. Oke, santuy, kita kesini dulu guys. Kita naik ke atas sini ya guys ya. Dan kayaknya mister lihat kayak ada statue itu loh guys, untuk kita gulirkan ya guys ya. Oke, santuy mister, kita kesini dulu mister. Oke. Aduh mister. Aduh mister, jangan kena gitu. Jangan kena gutuan mister. Aduh mister, tuh kan giliran gak dipengenin ada selalu, giliran dicari tidak ada, cemana pula. Mister, coba ke sebelah kanan deh mister. Baiklah Pyro Shark. Oke guys, tinggal 25 detik lagi guys kita di sini guys. Tidak asyik sekali. Cemana ini nih? Itu buat apa ya guys ya? Mega match. Mister, aku bisa mengeluarkan api terus. Gaskan saja, let's go. Guys, Shallow of the Death. Apa tuh guys ya? Waduh, keren guys. Ini mister udah ngeluarin ini belum sih? Apa namanya? Mengeluarkan gold rush belum kayaknya guys ya? Oke, kita harus makan-makanin yang banyak berarti guys ya. Mister pengen tahu gold rush-nya tuh kayak mana, boy. Ikan mahi-mahi pang. Ya, guys. Waktu kita sudah habis, guys. Waduh, sayang sekali. Oke, guys. Saatnya mister coba mengeluarkan gold rush ya dengan cara memakan-makan ini semuanya, guys. Oke. Mister, makan-makanin semuanya, mister. Aduh. Banyak sekali ranjau di sini, mister. Kita bakar-bakar saja semuanya, mister. Waduh. Oke, guys. Kita coba makan-makanin sambil kita bakar-bakar ya. Jadi ikan tuna panggang di sini, boy. Oke, tuna cung. Oke, kita coba ke sebelah kiri, guys. Oke, mentok, mister. Aduh. Lapar, mister. Aduh, jangan. Ya ampun, guys. Ada gila-gilanya lah ku tengok. Giliran mister tidak membutuhkan, dia ada selalu, cuman giliran dibutuhkan, dia tidak ada. Waduh. Oke, kita makan ini. Oke, mantap, lumayan. Lumayan. Oke, makanin semua mister. Ini kenapa jadi banyak ranjau? Tadi mister nyari ranjau tidak ada, giliran sekarang ranjaunya kebanyakan, woy. Oke guys, santai ya guys ya. Kita udah gold rush belum sih guys tadi guys? Udah apa belum ya? Mister lupa woy. Kayaknya sih belum ya guys ya. Oke, ini gold rushnya lama banget woy. Lama banget dah. Tuh, gold rushnya kagak kelar-kelar nih guys. Oke, kita bakar-bakarin saja semuanya guys ya. Mudah-mudahan dapat gold rush. Apakah ini ngebug guys? Gold rushnya gak nambah-nambah. Oh nambah, tapi sedikit sekali guys. Sedikit sekali nambahnya guys ya. Oke, ini nih, sikat ini. Sikat bro. Nah, mantap jiwa bung. Oke, ikan pari-pari makan. Wadah. Aduh guys, ini kayaknya mister gak sempat untuk mendapatkan gold rush deh guys. Tuh, terlalu lama gold rushnya guys ya. Wadah, tuh udah mau 5 menit guys. Sayang sekali ya guys ya. Oke,
Coba kita ke tempat ini aja guys, ke tempat kepiting raksasa yang gila ya guys ya. Apakah bisa mendapatkan gold rush? Oh no, oh no, bentar lagi Mister Meninggoy. Ya, Mister Meninggoy woy. Coba sekali lagi deh, satu kali kesempatan lagi ya guys ya. Oke, oke, mana gold rushnya nih woy? Gold rushnya, Mister membutuhkan gold rush woy. Aduh lama sekali guys gold rushnya guys. Yaudah ya guys ya, kita lanjutkan lagi di episode mendatang ya guys ya. Kita gunakan semua ikan hiu spesial alias apa sih woy, ditembak-tembak. Oke guys, sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel MCG. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.